tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Ikan, 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 ikan berenang-renang. Timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Timbul, timbul, timbul tenggelam. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Miss Siti. Hai ya teman-teman yang baru, perkenalkan ya, namaku Siti Koiria, aku dipanggil Miss Siti. Teman-teman yang kelompok A1, A2, A3, dan A4, bagaimana kabar teman-teman yang ada di rumah hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, sehat, sehat walafiat. Hai teman-teman, pagi ini Miss Siti mau ajak teman-teman bermain di sentra olah tubuh. Ini dia sentra olah tubuhnya. Hari ini kita akan bermain 3 permainan. Miss Siti sudah siapkan alat dan bahannya teman-teman. Teman-teman sudah siap belum? Siapa yang sudah sarapan? Kalau sudah sarapan, sudah minum susu, pasti sudah kuat ya. Kita akan bermain di sentra olah tubuh untuk teman-teman bergerak di sentra olah tubuh. Bergerak tangannya, badannya, kakinya, kepalanya. Untuk apa? Untuk menguatkan otot kaki, otot tangan. Ya teman-teman ya, supaya teman-teman tambah sehat lagi. Sudah siap teman-teman semua yang ada di rumah? Pasti sudah siap dong. Oke deh. Pertama, Miss Siti akan ajak teman-teman bergerak seperti ikan. Teman-teman lihat hari ini Miss Siti sudah pakai kostum ikan. Ini di kepala Miss Siti sudah ada ikan ya. Lalu di tangan Miss Siti sudah ada siripnya. Miss Siti akan menjadi ikan. Teman-teman di rumah boleh mau jadi ikan, siap ya. Yang sebelum kita bermain di sentra olah tubuh, bersama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama, kita akan bermain bergerak seperti ikan. Mesti sudah siap nih teman-teman dengan gerakan ikannya. Yang pertama teman-teman boleh seperti yang senam kemarin ya. Ya teman-teman ya, senamnya kemarin kan senam ikan. Boleh gerakannya seperti yang kemarin. Timbul, ikannya timbul. Tenggelam. Timbul, tenggelam. Kalau belok kanannya gimana? Belok kanan, belok kiri. Belok kanan, belok kiri. Belok kanan, belok kiri. Boleh sambil dihitung ya teman-teman ya. Lalu teman-teman boleh juga berenang seperti ikan seperti ini. Siap-siap nanti berenang. Siap. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Lagi berenang. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Ke kanan, ke kiri, kanan lagi, kiri lagi. Boleh lagi timbul, tenggelam lagi, timbul lagi, tenggelam lagi. Itu dia teman-teman. Bermain yang pertama. Sudah siap ya, yang kita akan lanjut lagi gerakan yang kedua. Selanjutnya teman-teman, kita akan bergerak melompati rintangan. Miss Siti sudah siapkan kardus ya. Nah itu alat dan alatnya, ada kardus. Kalau teman-teman yang di rumah boleh gunakan
Apa saja alatnya? Boleh bantal, teman-teman, boleh mainan, boleh sendal, boleh buku, boleh apa saja ya. Ada kardus bekas, boleh pakai kardus bekas ya, teman-teman ya. Yang mudah saja ya. Oke, kita akan mulai caranya. Kita akan mulai seperti ini. Itu ya teman-teman ya, siap. Satu, dua, tiga, itu dia teman-teman. Yang ketiga, kita akan berjalan jinjit. Kakinya diangkat seperti ini, tumitnya ya diangkat ya teman-teman, seperti ini ya. Dihitung sampai 10. Seperti ini jinjit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu dia teman-teman gerakannya, berjalan sambil berjinjit, jaga keseimbangan ya teman-teman ya. Demikianlah teman-teman kegiatan bermain di sentra olah tubuh. Pasti teman-teman hebat yang ada di rumah pasti bisa semuanya. Tetap semangat ya teman-teman ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat terus. Jaga kesehatan, jaga makanannya. Kita akan ketemu lagi di sentra olah tubuh selanjutnya dengan permainan yang lebih seru lagi. Sesudah kita bermain di sentra olah tubuh, bersama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi Siti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman kelompok A1, A2, A3, A4 yang hebat-hebat. Sampai ketemu lagi teman-teman kelompok A.